Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Kaifa haluk ya Rafa? InsyaAllah. Fatar? Kaifa hal? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebelumnya tugas terakhir yang antum kirimkan di grup, ya alhamdulillah sebagian besarnya sudah benar semua. Ada sebagian yang salah di fi'il amarnya. Fi'il amarnya di salahnya di mana kira-kira? Di hamzah wasalnya itu, ya, di hamzah wasalnya ada sebagian yang meletakkan hamzah wasalnya berbaris kasroh. Seharusnya berbaris apa? Dhammah. Kenapa? Dari kata apa dia kemarin? Ya, dari kata sajadah yasjudu. Fi'il amrnya jadi apa? Usjud. Ada yang bikin isjud. Ada yang bikin isjud karena mengikuti contoh di buku, ya kan? Seharusnya usjud, ya. Hamzah wasalnya mengikuti ain fiilnya. Bisa dipahami? Siapa yang salah? Ada yang salah? Ada yang ngaku? Ya, diperbaiki ya. Farezi ya. Antum ngirim nggak? Antum ngirim atau nggak? Enggak tahu. Ya, ain fiilnya atau hamzah wasalnya mengikuti ain fiilnya yang berbaris dhamma. Tayyib, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang isim fa'il. Silakan buka bukunya halaman 32. Ya, 32. Ismul fa'ili, isim fa'il. Ya, kita sudah selesai tentang sigot fi'il nahi. Tasrifnya juga sudah kita jelaskan. Kemudian sigot fi'il nahi yang bersambung dengan nun taukid, ya. Sekarang kita masuk pada sigot isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Ismul fa'ili huwa minat thulatsi al-mujarradi ma kana ala waznin aw wazni fa'ilin. Isim fa'il adalah yang termasuk dari sulasi mujarrad. Dia berasal dari fi'il sulasi mujarrad yang wazannya adalah maka na'ala wazni fa'ilin. Wazannya adalah fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Ini untuk isim fa'il dari sulasi mujarrad. Ya. Dari sulasi mujarrad. Antum mesti hafal sigot-sigot, apa namanya, tasrif istilahnya mesti hafal ya? Mesti hafal kan? Tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad. Kan kemarin ada 6 ya? Ada 6. Itu jangan sampai lupa, ya. Dan semua yang dari 1 sampai 6 itu sigot isim fa'ilnya itu wazan fa'ilun. Ya, fa'ilun. Contohnya mislu kataba menjadi katibun. Jalasa menjadi jalisun. Nasara menjadi nasirun. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Kemudian, isim fa'il ini definisi yang lain, yaitu isim fa'il ini adalah kalimat isim yang dia menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang biasa diartikan yang me. Misalnya kataba menjadi katibun, yang artinya yang menulis, gitu ya. Qara'a menjadi qari'un, yang membaca. Kemudian misalnya nasara menjadi nasirun, menjadi yang menolong, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan perbuatan. Kalau zahaba menjadi
Zahibun artinya yang yang pergi, bukan yang memper gitu ya. Enggak bisa yang me lagi ya. Tapi yang per yang pergi. Kafirun artinya yang kafir. Ya. Jalisun yang duduk gitu. Ya. Paham ya? Kemudian ada satu masalah lagi. Di dalam ilmu nahu ada juga yang antum dengar fa'il, ya kan? Apa bedanya fa'il di sini dengan fa'il yang di ilmu nahu? Apa bedanya? Pernah enggak dengar fa'il di pelajaran nahu? Antum ada belajar nahu ya? Apa bedanya fa'il di sini di ilmu sharaf dengan fa'il di ilmu nahu? Bukan beda gurunya ya. Apa beda fa'ilnya? Farizi. Abdir ra'yak ya farizi. Takallam. Mal farku baina ismil fa'il fi ilmi sarfi wal fa'il fi ilmi nahwi. Mal farku bainahuma. Ayub. Coba sampaikan aja biar Ustaz coba pahami. Kalau misalnya fa'il di nahwu itu dia orang yang apa? Orang yang mengerjakan fi'ilnya. Orang yang mengerjakan fi'ilnya. Kalau sharaf? Tadi? Tadi apa artinya? Yang mengerjakan juga kan? Yang mengerjakan satu perbuatan juga. Apa bedanya? Yang bisa jawab? Dikasih sarjo. Apa sarjo? Sari kacang hijau. Ayo, siapa bisa jawab? Ini beneran ya? Siapa yang bisa? Ada tiga orang yang mendekati, nanti Ustaz kasih sari kacang hijaunya. Ayo, jawab aja. Siapa yang ngasih jawaban yang agak mendekati, Ustaz agak benar. Ini kayaknya gak belajar nih. Gak belajar nahu, gak belajar sorof ya. Daniel, ayo Daniel, cepat sampaikan apa yang antum tahu perbedaan antara isim fa'il di pelajaran nahu dengan fa'il yang ada di isim fa'il yang ada di pelajaran sorof ini dengan fa'il yang ada di pelajaran nahu, apa bedanya? Atau gak ada beda? Hah? Apa bedanya? Dengan contoh juga enggak apa-apa. Oh, Ustaz, contoh kalau di isim fa'il tuh seperti ini. Kalau isim fa'il di ilmu sharaf tuh seperti ini. Kalau contoh isim fa'il di nahu seperti ini. Atau fa'il di nahu seperti ini. Ayo, coba. Ma'ruf. Marfu. Terus? Antum paham enggak yang antum baca? Isim fa'il apa tadi? Ini di mana? Di sharaf atau di nahu? Kalau di nahu isim fa'il itu selalu marfu. Berarti kebalikannya kalau di sharaf kemudian lanjutkan. Kedua apa? Fa'il harus didahului oleh fi'il ma'lum. Itu kalau fa'il di nahu. Ini di nahu. Kemudian yang ketiga. Pelanlah. Jangan baca kuat-kuat. Tak dengar nih. Fa'il tidak selalu langsung setelah fi'il. Dia bisa berada setelah kalimat yang lain, misalnya setelah maf'ul, gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang lain? Bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa? Kalau fa'ilnya sulit dicari, gunakan pertanyaan apa? Itu kalau antum dapati di buku Muyassar ya. Kemudian kalau di sharaf apa bedanya jadinya?
Kalau nggak salah ini pernah Ustaz sampaikan, ya. Tadi udah benar itu. Itulah fa'il di nahwu, ya. Ya boleh, lihatlah buku antum lagi yang lain. Ah, antum boleh nanti ambil sarjonya. Ya. Bilang Ustaz Muslim yang bayar. Ah, berapa orang? Berapa orang yang jawab tadi? 10. Ada 2 Mayub. Ya, Mayub 2. Ya. Ya. Kalau umpamanya apa namanya? Al-fa'il dengan isim fa'il, ya. Kalau di nahwu kan langsung disebutkan fa'il, ya. Fa'il, ya, bukan isim fa'il. Dan ini di nahwu, ya. Biasanya di nahwu. Kemudian dia tadi di apa namanya? Dia selalu marfu. Dia harus marfu kalau di isim fa'il. Di fa'il di nahwu. Adapun di sorof, ya bisa saja dia marfu, bisa dia mansub, bisa dia majrur. Kalau di fa'il isi di nahwu, contohnya apa? Jalasa Muhammad talibun, ya kan? Jalasa talibun. Mana fa'ilnya? Talibun. Ya. Jalasa talibun. Talibunnya sebagai apa? Fa'il. Kemudian dia tadi yang kedua apa? Dia selalu didahului oleh fi'il fi'il ma'lum. Ya, sabaqa. Ya, sabaqahu fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Hah? Fi'il yang sudah diketahui pelakunya. Oh, antum juga dapat sarjo nanti. Nah, boleh 3. 3 aja lah, ya. Nah, fi'il yang diketahui pelakunya. Ya kan? Ini dia. Lawan dari fi'il ma'lum apa? Fi'il? Fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Ya, tidak diketahui pelakunya. Ya? Hah? Antum ditanya bedanya tadi enggak tahu. Ya, itu kalau di nahwu. Adapun di isim fa'il di sorof, enggak mesti dia harus ada fi'il. Ya. Enggak mesti harus ada fi'il. Maklum ini, ya. Mungkin dengan contoh lebih mudah. Ini kalau di sorof, ya. Kalau di sorof tadi enggak mesti marfu, ya. Misalnya misalnya huwa talibun atau huwa kafir. Ya, kafirun. Ya kan? Atau hiya katibatun misalnya, ya. Atau contoh yang lain misalnya dorobtu taliban, ya kan? Kemudian misalnya marartu bikafirin misalnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini namanya sigotnya isim fa'il. Sedangkan ini adalah fa'il. Dan lebih jelasnya, fa'il itu kalau di nahwu itu adalah kedudukan suatu kata. Sedangkan isim fa'il di ilmu sharaf itu adalah bentuk katanya atau sigotnya. Bisa dibedakan? Nah, itu mudahnya, ya. Kalau di nahwu, fa'il itu adalah sebagai apa namanya? Kedudukan. Kedudukan satu kata di dalam kalimat. Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Adapun di ilmu sharaf, dia itu adalah bentuk kata atau sigot, ya. Ini sigot isim fa'il. Bukan kedudukannya, ya. Bisa dibedakan? Jadi kalau
di isim fa'il, ketika dia menjadi kedudukan satu kata di dalam kalimat, harus ada syarat-syaratnya tadi. Dia harus marfu, kemudian dia harus didahului oleh apa namanya? Fi'il yang maklum. Kalau ini dibalik, beda lagi dia, ya. Dia bukan jadi fa'il lagi dia. Misalnya kalau kita katakan at-talibu, at-talibu jalasa, nah, ini bukan jadi apa? Bukan jadi fa'il lagi dia, lain lagi, gitu ya. Tapi dia kalau ditinjau dari ilmu sorof, dia adalah sigot isim fa'il. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Bisa enggak? Farezi? Senang kali menegur-negur Farezi ya. Semangat Farezi, semangat. Antum mau sarjo juga? Enggak. Tayyib, kita lanjutkan. Bisa dibedakan ya? Isim fa'il dengan yang disorof dengan yang dinahu, ya. Makanya kalau dinahu di awal juga Ustaz sudah bedakan ya antara ilmu sorof dengan ilmu nahu. Kalau di ilmu nahu antum hanya membahas tentang perubahan akhir kata, ya. Sebagai apa dia? Kalau di sorof antum mempelajari bentuk kata, ya, perubahan bentuk katanya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada tasrif isim fa'il. Tasrif isim fa'il. Ya, tasrif isim fa'il ini dia hanya berdasarkan jenis dan jumlahnya, ya, bukan berdasarkan dhamirnya. Jenis dan jumlah maksudnya berdasarkan mudzakkar muannas, berdasarkan apa namanya? Jumlah tadi mufrad, musanna dan jamak, gitu ya. Berdasarkan mufrad, musanna dan jamaknya. Jadi bukan berdasarkan dhamirnya. Bisa saja yang misalnya fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ini adalah isim fa'il untuk mufrad mudzakkar, ya kan? Ini adalah isim fa'il untuk mufrad mudzakkar. Dia bisa untuk dhamir huwa, dia bisa untuk dhamir anta, dia juga bisa untuk dhamir ana. Jadi satu siwat ini bisa untuk tiga dhamir, gitu ya. Antum lihat di situ. Ya, makanya di dalam kurung itu maksudnya. Ya, kita bacakan dulu tasrifnya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, kita perhatikan penjelasannya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini adalah sigot isim fa'il lil mudzakkar. Artinya apa? Untuk laki-laki. Bisa digunakan untuk siapa saja. Untuk ghaib, untuk orang ketiga, untuk mukhatab, untuk orang kedua, mutakallim, untuk orang kesatu atau orang pertama. Fa'iluna bisa enggak untuk orang pertama? Bisa. Apa domirnya? Hah? Ana. Harus sesuai dia. Nahnu, ya kan? Kalau kita masukkan satu contoh, ya, satu sigot atau satu mauzun dari kata jalisun, tasrifnya menjadi apa? Jalisun, jalisani, jalisuna. Kemudian jalisatun, jalisatani, jalisatun. Domir semuanya ada berapa? Ada? Ada 23? Ada berapa? 14. Ya, ada 14. Dari domir huwa sampai domir nahnu. Semuanya bisa masuk ke sini. Ya, ke isim fa'il ini. Jadi hanya bedanya dengan yang tasrif fi'il madi dengan fi'il mudhari kemarin. Ya, satu sigot kemarin itu untuk fi'il madi dan fi'il mudhari-nya
satu domir untuk satu si sigot. Kalau ini satu sigot bisa untuk beberapa domir dia, ya bisa dia masuk ke dua domir bahkan ketiga domir. Seperti tadi kata fa'ilun atau kata jalisun, ya kata jalisun habis spidolnya. Ya, kata jalisun. Ya, kata jalisun ini bisa untuk dhamir apa saja? Bisa untuk dhamir huwa. Bisa untuk dhamir anta. Iya, dan dhamir a ana. Huwa jalisun. Anta jalisun. Ana jalisun. Kalau fa'ilani atau jalisani, ya jalisani. Kalau jalisani, dhamir apa yang bisa masuk pada ini? Ha? Huma. An. Antuma. Apa lagi? Antuna. Ana. Anti. 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 Apa arti anti? Hah? Cuman itu? Iya, ini bisa untuk bisa ya, huma dengan antuma ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, gitu ya. Cuman dua? Cukup dua? Enggak mau lebih? Hah? Bisa enggak domir yang lain? Nahnu bisa enggak? Nahnu jalisani, bisa enggak? Bisa? Syamil, bisa enggak Syamil? Kita masukkan nahnu. Kalau antum bisa, antum bilang bisa, kita masukkan. Bisa? Ya, nahnu. Apa artinya nahnu? Kami, bisa untuk jamak, bisa juga untuk musan, musanna. Nahnu jalisani. Boleh? Boleh. Ya. Kemudian jalisuna. Jalisuna dhamir apa saja yang bisa masuk padanya? Hum. Kemudian antum. Nah. Nahnu. Hunna enggak bisa masuk sini? Kenapa tidak bisa? Karena jalisuna adalah mudzak. Mudzakkar. Nah, itulah lihat. Lihat, antum lihat. Di dalam bentuk kata saja atau di dalam penyusunan kalimat saja itu disesuaikan, iya kan? Mudzakkar dengan mudzakkar. Muannas dengan muannas. Itu dia. Ya. Makanya kita di sekolah kita bedakan. Antum yang mudzakkar bergabung dengan yang mudzakkar. Ya kan? Ya. Alhamdulillah, ya. Berapa banyak sekolah-sekolah yang menggabungkan antara mudzakkar dengan muannas, ya? Ya, alhamdulillah sekolah kita dibedakan. Sekolah kita dipisahkan antara yang mudzakkar dengan yang muannas. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang baris di bawahnya jalisatun. Jalisatun. Ini dhamir apa saja yang bisa? Hiya. Anti. Antuna. Antuna. Hah? Hah? Hiya, anti dan ana. Iya, ana. Jadi perhatikan jenisnya, perhatikan jumlahnya. Jumlah maksudnya ya 1 2 3-nya. Mufrad, mutsanna, jamaknya. Kalau jalisatani dhamir apa saja? Huma. Kemudian? Kemudian?
Kemudian an antuma. Kemudian nahnu. Iya. Ya, nahnu bisa untuk musanna. Ya, nahnu bisa untuk musanna. Kemudian apa lagi? Yang terakhir? Ja lisatun. Dhamir apa saja yang bisa? Hunna, antunna, anti, anti mana bisa? Nah, nahnu. Nah, sampai di sini paham? Syamil, paham? Ya, inilah dia tentang isim, isim fa'il. Ya, antum mau catat? Silakan catat. Untuk ghaib, mukhatab, mutakallim, antum sudah paham ya? Domir-domir apa saja ya? Kalau hiya domir mukhatab, ghaib atau mutakallim? Hiya. Ya, ghaib. Ya. Ya, Ustaz kasih waktu 2 menit untuk catat. Sebentar. Sudah? Udah. Sebenarnya di halaman 33 itu sudah ada juga contoh apa namanya? Isim fa'il yang dia bersambung dengan dhamir-dhamir munfasil, ya. Untuk melihat di halaman 33 di sana ada contoh isim fa'il yang bersambung dengan dhamir-dhamir munfasil. Baik, dah kita lanjutkan di halaman 33. Perhatikan bukunya, tasrif isim fa'il ma'ad dhamairil munfasilah. Tasrif isim fa'il bersama dengan dhamir-dhamir munfasil. Ini dia. Dari kata kafirun. Kafirun. Kafirun asal fi'ilnya apa ini? Hah? Asal fi'ilnya apa? Kafaro yakfuru. Ya, kafaro yakfuru. Isim fa'ilnya kafirun. Perhatikan tasrifnya. Sudah, letakkan pulpennya. Ya, dah. Letakkan pulpennya. Saya bacakan tasrifnya. Dari kata kafirun, huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna, hiya kafiratun, huma kafiratani, hunna kafiratun,
anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna, anti kafiratun, antuma kafirani, antunna kafiratun, ana kafirun, nahnu kafiruna. Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Kenapa contohnya ini ya? Enggak enak contoh di ujungnya, enggak enak jadinya. Contoh yang lain aja, jalisun, ya kan? Dari kata jalisun, sama-sama kita tasrifkan. Dari huwa, ya. Huwa jalisun. Satu, dua, tiga. Huwa jalisun. Huma jalisani. Hum jalisuna. Hiya jalisatun. Hiya jalisatun. Hiya jalisatun. Huma jalisatani. Nahnu jalisuna. Ya. Kalau ana jalisun artinya saya yang duduk. Ana jalisun artinya saya yang duduk. Kalau antum jalisuna artinya kamu ya, kamu sekalian yang duduk, ya. Kalau oh, bukan begitu artinya. Kalau antum jalisuna, kamu yes, kamu sekalian laki-laki adalah yang duduk, gitu. Adalah yang duduk. Sama seperti kalau huwa kafirun, apa arti huwa kafirun artinya? Dia adalah yang kafir. Dia laki-laki yang dia laki-laki atau dia seorang laki-laki adalah yang kafir, adalah orang kafir. Gitu ya. Kemudian hunna kafiratun artinya mereka perempuan adalah orang-orang kafir. Gitu dia. Jadi jangan terkesan nanti dia artinya bentuknya sifat, ya. Ya, bentuknya sifat. Ini bukan sifat dia, ya. Ini kalau di dalam ilmu nahunya, kalau huwa kafirun dia bentuknya mubtada dan khobar, ya. Dia penjelas, dia jadi khobarnya. Apa? Udah? Cari contoh yang lain aja, ya. Gak usah yang itu contohnya. Kalau sampai apa namanya? Sampai antunna kafiratun enggak apa-apa lah, ya. Anak-anak huh? Enggak. Cari kata yang lain aja. Oke, kita lanjutkan tasrif. Ya, itu tadi contoh tasrif isim fa'il disertai dengan domir munfasil. Sampai situ paham? Contohnya paham ya? Bisa dikiaskan dengan mauzun-mauzun yang lain ya. Misalnya zahibun, misalnya jalisun tadi dan yang lainnya. Bisa ya? Nah. Dan bisa tergambar ya? Domir-domir apa saja yang masuk padanya? Bisa ya? Farezi? Bisa? Insyaallah. Nah. Masyaallah. Nah. Kemudian di bawahnya tasrif isim fa'il ma'ad dhamairil muttasilah. Tasrif isim fa'il yang dia bersambung al tasrif isim fa'il yang bersambung dengan domir muttasil, ya. Misalnya dari kata nasirun, ya, nasirun bersambung dengan domir-domir muttasil, bersambung dengan huwa menjadi nasiruhu. Apa yang hilang di situ dari kata isim fa'ilnya? Enggak. Apa yang hilang?
nasiruhu. Hah? Dhammatainnya hilang. Ya, dhammatainnya hilang, tanwinnya hilang. Ketika dia bersambung dengan dhamir muttasil, tanwinnya hilang. Itu ditandain.